Bayang-bayangmu menari di ujung mata, mengusik hati yang lama terasa mati. Kehadiranmu bagai mata air cinta, tak pernah kering dari rasa-rasa rindu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Semuanya, hari ini pasti air matanya nggak tumpah ya. Karena hari ini nyanyiin lagunya bagus banget. Hari ini nyanyi lagu Mata Air Cinta. Iya, makanya air mata kita nggak tumpah karena hari ini bagus banget nyanyiinnya. Betul sekali, berduet bersama Arya Seranda. Nyanyiin lagu Air Mata Cinta. Mata Air Cinta. Mata Air Cinta. Kenapa Air Mata Cinta sih? Mata Air Cinta. Mata Air Cinta maksudnya. Ya udahlah ya, subrek lah kalau gitu, subrek. Ya, langsung aja ya. Lah, lihat penampilannya Hari Putra dan juga Rias Randa, Mata Air Cinta. Oh, ini modelnya di apa ini lagu jadinya? Asik. Oh. Oh, langsung nice. Dance. Oh, nice. Okay. Your power, Hari, I love it. Stop dulu deh. Gila ini. Wow, ini kayak awalnya, opening konser ya. Iya. Kayak awal mula konser nih langsung jeder gitu ya kan. Langsung tiba-tiba dance yeah. Gitu dan. Dan okay loh, ini konsepnya tuh naik level gini, yeah. Keren banget. Asik. Wah, ini makna Randa. Asik, bener. Asik. Itu tuh Randa banget sih. Iya, bener banget. Jangan yang pure dangdut, yeah. Kasih aja yang agak pop-pop, agak-agak yeah. Punk, agak-agak jazz tuh mama makanannya si Randa. Iya, bener. Oh. Asik. Hari yang harmoninya ya. Iya. Asik. Oh. Oke, Hari. Nice. Gak nyangka kalau nice. Bakal dinaikin. Benar-benar keren banget. Karena kalau itu lurus terus, benar-benar rada-rada membosankan. Yeah. Tapi Hari ngambil nada ke atas, itu jadi wow. Asik. Oh, nah. Oke. Okay. Nice. Nice itu benar-benar smart loh. Biasanya yeah. Orang pasti ngambil ke atas. Pergi, apa pergi? Ini tapi ambil yang ke bawah. Itu smart banget sih. Sumpah sih, Randa sama Hari ini kayaknya udah klop banget. Klop secara banget. Jadi Leven mau. Oh iya benar, kan? klop banget. Oh, apa lagi nih? Asik. Ih, dapat kok. Oh, koreo lagi.
gila sih, ini dangdutnya tuh dikit doang ya. Tadi cuma dikasih sedikit, tapi itu benar-benar yang cantik, manis banget. Jujur li ya, aku gak expect sebenarnya kayak lagu ini dibikin aransemen kayak begini. Iya. Ya kan? Dan masuk ke dangdutnya tuh benar-benar enak gitu. Enak banget, beneran. Iya kan? Asik. Wuuuh. Asik. Tapi nih ya, aku nih jujur ya dari awal kemarin ngeliatin di DA6 ya. Hari ini adalah peserta satu-satunya yang aku lihat nih yang benar-benar tulus ikhlas nyanyinya. Jadi kayak enggak ada beban. Bener banget, aku juga setuju iya kan? Banget. Dia tuh kayak enggak ada setiap beban ya udah. Penampilan tuh dia benar-benar kayak ya udah ini yang aku bisa kasih, ini yang bisa aku berikan. Ini penampilan terbaik aku. Nah, gitu. Jadi enggak ada beban. Gak ada beban. Gue harus bagus banget nih, gue harus ngalahin ini enggak ada. Yang kita lihat ya. Yang kita lihat. Dia tampilnya tulus aja, mengalir gitu aja kayak. Jadi kita ngelihatnya tuh enak gitu. Yes, kan? Benar-benar terbukti dia paling konsisten, bener banget. Selalu bener bagus, banget. Selalu enak, selalu nyaman buat dilihat. Yes. Aduh. Asik. Improve-nya cakep. Lihat kan gayanya? Santai kan? Santai banget. Bener-bener menikmati kayak, semua. Iya itu dia, gak ada beban sedikit pun gitu yang aku lihat ya. Gerakannya, jogetnya semua. Terus tadi alunannya, cengkoknya gak berlebihan. Tepat semua cengkoknya lagu ini. Kalau dicengkokin aneh-aneh juga aneh. Aneh. Tadi refnya enak banget. Ya. Oke. Asik loh cengkok Randa sekarang. Asik. Nice. Randa kayak penekanannya kok. Ya kan? Penekanannya oke. Okay. Yes. Nice. Oke. Okay. Wow, nice loh. Bener. Berhentinya sama, cengkoknya sama. Dan aku suka di sini apa? Randa tahu posisi dia. Randa tuh selalu ngambil bawah-bawahnya kan, enggak pernah dia nonjolin suara karena dia ibarat kata dia nemenin Hari yang tanding nih, Hari nih jadi yang harus nonjol tuh Hari gitu. Bener. Ada apa ini? Musiknya mulai berubah soalnya. Agak sih. Oke. Asik dangdutnya. Alright. Aduh, Alina. Tidak bisa ini. Tidak bisa ini. Ini kalau kata Mae, bahaya nih. Oh, nice. Aransemennya berubah lagi. Asik. Oke. Asik. Nice. Yang menari di ujung mata tak pernah kering dari rasa. Yang kedua ya. Gue ini sering kembali. Belum. Yang lama jangan ngadi. Tadi serang lagi gue. Ini benar, kalau ini benar ya. Kalau kemarin kan emang tahu liriknya juga. Jangan ribet. Nah.
Aduh, Aze. Randa. Aze. Ini Randa sama Hadi ini kenapa ya? Tiap kali ganti aransemen tuh berubah banget cara nyanyinya. Cara nyanyinya bener banget. Mereka benar-benar ngikut banget attitude-nya ya kan. Ketika dangdut, dangdut. Dangdut ketika banget tadi. Aransemen yang ini ikut juga. Kalian gitu, bandingkan kan? Deh pas tadi yang dangdut rap tadi itu dangdut kan. Dangdut banget nyanyinya. Iya. Oh, Hadi. Aduh. Nice. Wow. Ngagetin sumpah. Asik. Masuknya cakep. Asik. Aduh, gila ini. Gila nih. Hari tadi kejutannya bagus. Keren banget, keren banget. Hari ini ngasih kejutannya tuh sedikit tapi nyuri gitu loh. Iya, benar tepat pada porsinya, tepat pada poinnya gitu. Iya. Aduh, Hari. Asing. Oh, nice. Standing ovation untuk Hari. Wow. Standing ovation buat Hari. Hari. Keren banget sumpah. Wow, jujur li ya, dari pertama aku lihat Hari di DA Asia 6. Mm-hmm. Dia tuh selalu memberikan apa yang dia bisa, dia ngeluarin terus, dia improve terus dengan tulus gitu. Dia nyanyi dengan ikhlas. Jadi yang keluar itu yang dengerin juga yang nonton juga nikmatin gitu, bukan bukan yang kayak jadi kok jadi ini ya, ini nah nggak kayak maksa ya gitu. Nah dan juga kan? improve-nya juga nggak maksa gitu kan ya, Hari sesuai dengan kemampuannya gitu, sesuai porsi lagu juga pastinya gitu kan. Lagu ini dan aransemennya juga nggak menuntut Hari buat berteriak-teriak dan improve sampai keriting-keriting gimana enggak kan. Dan sama Randa tuh benar-benar klop banget sih. Sumpah sih, supaya ini setiap kali mereka nyanyi bareng itu selalu sama semuanya gitu. Gila sih, sempat keren banget. Kayak konser, woy. Iya, benar. Ini kayak konser. Aku bilang perfect banget sih. Hari ini perfect gila banget. Gila sih, keren banget sih. Sumpah, ini keren banget. Bahaya, Hari, bahaya. Bahaya. Dan kalian juga bahaya nih, kalian semuanya. Aku lihat-lihat nih, kalian tidak subrek nih ya. Nonton-nonton baik. Nah, subrek dulu subrek. Yuk. Subrek yuk, bisa yuk. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.